ada pers nih, ini bawaan untuk pers. Di zamannya NU itu bisa membangun percetakan pers. Memang percetakan. Di sini juga sebagai pemberat juga. Memang. Jadi pemikiran-pemikiran beliau nggak lepas dari pemikiran-pemikiran yang update pada daerahnya. Kita lihat foto keakraban sosok dua orang yang sangat penting ya, yaitu Dewa Agung dan Dewis. Ini tahun berapa, Mas? Ini ini di rumahnya Dewa Agung ini yang kita jalani lagi. Ini memang ada di Pak. Nek, itu sudah mempropori model sekolah modern. Jadi selain sekolah berdawah juga, memang dari dulu sudah masuk pendidikan juga jadi prioritas tanah dan dari ulama. Munculnya nasionalisme orang-orang NU itu bangkit di sini. Dan di sini kenapa pakai kalau kita sarik-sariknya bahasa Arab? Karena zaman Belanda itu tidak boleh karena lagu-lagu nasional seperti itu pasti itu nggak pernah dilarang. Dan sehingga bahwa aku ciptakan lagu ini sehingga kalau Belanda datang ini lagu apa itu? Pengajian. Karena sebenarnya di balik itu adalah spirit bahasa nasionalisme. Saya cinta sekali pada itu yang fenomenal. Aku tidak boleh tergantung kepada siapa, bahkan tidak boleh bergantung kepada Masuki. Maka dihadirkan kita tutup nih yang tadi kita ngomong tentang ini. Kita terbayang sebuah ketegasan dari wajah beliau ya kan, dan pandangan ke depan punya visi dan memang patut dibilang pahlawan nasional. Pahlawan nasional karena ketokohan dan figurnya jadi bagian gerakan kebangsaan ini. Jadi apa yang kita bisa lihat dari patungnya ini menunjukkan bahwa beliau ini punya semangat, punya kegigihan. Disitulah kita merasa sebagai anak muda, sebagai yang diwarisi oleh NU, punya hutang ya kepada beliau ini. Dan pemikiran beliau 2-3 langkah ke depan untuk sebuah bangsa. Dan inilah sebenarnya di konteks ulama ini paket publik kan. Selain Mbak Bisi Samsuri, Mbak Asyik Asyari ya, ada beliau sebagai orator, politikus, kiai dan pemain politik ya, partai juga tuh. Sekarang mereka punya partai juga, partai NU di daerah itu yang bagian disabilitas masyarakat itu meroket gitu. Adalah bukti nyata dan kerja, bukan janji yang ucapan. Tidak hanya saya, pasti akan banyak bawahan lainnya. Cuma yang saya inginkan, kalau dulu ada bawahan, nggak ada salahnya untuk abad berikutnya ini ada bawahan lain yang nggak bisa membawa Indonesia itu yang lebih. Istilahnya bahasa ini yang reinkarnasi yang positif loh. Ya, spiritnya. Secara positif. Reinkarnasi itu bisa terjadi atau dihadir di masing-masing jiwa warga itu. Dan itu bisa diciptakan. Bisa diciptakan. Oke, terima kasih teman-teman, spesial saya dengan Gus Syafuddin seputar spirit dan berdoa. Bahwa rasulullah terhadap NU-nya dan dalam rangka satu abad NU di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.